perbuatan yang dilakukan secara fizikal untuk menguatkan tubuh badan kita sentiasa kuat dan sehat. Oleh itu, Islam amat menggalakkan umatnya untuk sentiasa bersukan agar kita sentiasa bersemangat dalam melakukan perkara-perkara sehari. Seterusnya, definisi sukan menurut perspektif Islam. Dalam Islam, perkataan sukan lebih sinonim dengan sebutan riyadah. Hal ini kerana ia dilakukan pada masa yang lapang dan juga ia dilakukan di tempat yang selamat seperti taman untuk mencari ketenangan dan juga kerehatan. Sukan Tabata adalah sukan yang telah dikembangkan oleh saintis Jepun yang bernama Dr. Izumi Tabata. Sukan ini boleh dilakukan dengan berbagai intensiti antaranya rendah, sederhana dan juga tinggi. Sukan ini boleh dilakukan secara individu ataupun berkumpulan. Jadi apa kepentingan senaman atau Tabata ini? Di antara kepentingan Tabata ini ialah ia dapat mendisiplinkan diri dalam membentuk gaya hidup yang sehat. Ia juga dapat mengurangkan tekanan dalam diri dan ia juga adalah senaman yang efektif untuk menurunkan berat badan. Selain itu, antara kepentingan senaman Tabata juga adalah dapat meningkatkan kesihatan jantung atau stamina kita. Senaman ini adalah senaman yang terbaik kerana setiap satu sesi yang berdurasi 4 minit adalah sama seperti kesannya berjoging selama 40 minit. Firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 60, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggup. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya orang yang beriman yang mempunyai kuat tubuh badan itu lebih baik daripada orang yang beriman yang lemah. Tetapi kedua-duanya ada kebaikannya. Adab-adab bersukan dalam Islam. Corak atau jenis sukan tersebut sesuai dengan fitrah masing-masing. Pakaian sukan bersesuaian dan menutup aurat. Sukan tersebut hendaklah tidak melalaikan. Menjaga pergerakan ketika bersukan terutamanya bagi muslimah. Yang pertama, ianya menguatkan otot kita ni. Yang kedua, meningkatkan fokus kita ni. Yang ketiga, meningkatkan kesihatan kita ni. Dan juga keempat, memenuhi amanah Allah SWT. Secara kesimpulannya, bersukan adalah dibolehkan di dalam Islam dan amat digalakkan. Asalkan ia memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syarak. Wallahu a'lam bishawab.